Halo, ketemu lagi dengan saya Joni Marbun Channel. Kali ini saya ada di Bekasi dengan pemasangan sound system untuk akustik di kafe Kire Coffee ya. Ini ada di daerah Bekasi ya, teman-teman yang pengen mampir di sini bisa langsung ya datang ya. Ada live musik. Ya, ada live musik seperti ini. Nanti teman-teman lihat apa aja peralatan yang saya siapkan di sini ya, jangan lupa selalu ikutin Joni Marbun Channel dan juga jangan lupa di subscribe, aktifkan tanda lonceng untuk mendapatkan notifikasi terbaru dari saya. Oke, langsung aja kita lihat yuk. Harus dilepas ini,
Lagi. Oke. Terima kasih. Ya, iya, apa-apa. Lalu pasangannya CL445 dua set di Cafe Kirehos ya, di daerah Bekasi. Kita coba cara pemasangan dengan alatnya ini. Oke, coba. Ini kabel listrik. Kabel listrik. Ini masuknya ke listrik yang biru. Listrik biru ketemu biru ya? Iya, biru ketemu biru. Oke, ketemu biru. Nanti kita ambil. Cari listrik yang terdekat aja di mana. Lola bisa. Ada Lola. Ini. Pakai ini aja. Enggak, saya juga ada Lola. Jadi langsung saya langsung di set ini. Iya. Baru. Oke. Sekarang ini kita jolokin. Nah, ini langsung nyala. Ini langsung nyala. Ini untuk matiinnya di sini. Oh iya. Ya, ini untuk nyalain. Oke, jadi biru ini ketemu biru, ini hitam speaker ya. Iya. Speaker bawah. Bawah. Atas sama atas. Ini buat speaker ya. Oke. Sekarang kita unboxing mixernya. Ini mixernya memakai King 80 ya. Kita buka 80. Ini ada buku dan kartu garansi. Ini ada kabel buat bisa ngerekam. Kalau mereka lagi live, kita bisa rekam. Atau kalau mereka mau live streaming, bisa. Suatu saat ada mereka pengen live streaming atau rekam di komputer, ini kabel listrik. Nah, kita mau cobain sono. Oke. Okay. Okay. Langsung dipasang aja. Sekarang kita coba pasangnya di sini. Lalu mikrofonnya pakai Pro 1 wireless ya. Lalu ini mikrofon.
Ini untuk apa? Bukan. Speaker. Speaker. Iya. Oke, satu speaker. Ini harus diperhatikan. Iya, begini kan. Ini kan L. L berarti dia harus ke L. L pokoknya ketemu kalau L. Ini L harus ke L. Ya. Kecuali kalau ini R bisa ke R, ini juga ke R gitu. Oh, jadi ngikutin. Jadi ngikutin R ketemu pokoknya R. Pokoknya intinya ini aja. Hmm. Kalau di sininya L, berarti ini harus L. L. Siapin dua. Ini masuknya ke sini. Itu bebas. Bebas. Bebas ya. Nah, ini bebas. Pokoknya sama aja. Nah, ini masuknya ke sini. Itu sini. Bebas juga. Dislatipin aja Bang, dilatulin. Ya. Ya. Nah, sekarang kita coba dilatulin. Jelasin kemarin yang masak-masak ya. Tarik aja. Sekali aja dia nyala. Oke. Oke. Sekarang ini nyalanya di sini. Oh. Mungkin kan, baterai baru habis. Nah, oke. Sekarang yang dinaikin, ini kita lihat ini L. L. Berarti ini yang naik L. L. Di 0. Di 0. Nah, ini kita coba yang mana? Cek. Cek. Nah, ini yang ini. Berarti yang sebelah sini. Yang sebelah sini. Yang mana nih? Ini. Berarti yang ini. Ya. Ini dikasih flare. Cek, cek, cek. Nah, ini kan belum naik nih. Berarti dari soalnya harus dinaikin volumenya. Kalau di sini ya, cek, cek. Nah, ini udah masuk. Nah, tinggal di soalnya ya. Nah, ini nanti kita cek, kita setting efek. Ini jangan diubah lagi ya. Ini efek, efeknya nanti di sini aja. Ini kita nanti efeknya di sini. Naik. Gitar ya? Ini pakai gitar.
Oke, sekarang kita coba pengukuran yang asli Polo ya, dengan Hartman. Hasilnya kita capture asli